Oke, saya mulai ya. Kemarin kita sampai pada apa namanya? Bentar. Belum keluar. Nah, sampai pada perhitungan hujan wilayah ya, hujan wilayah di mana kalau kalau kita mempunyai das gitu ya, terus di dalam das itu ada beberapa hujan yang terpusat atau disebut dengan point rainfall, hujan terpusat yang di mana data yang diperoleh misalkan itu ada dari misalkan tiga stasiun gitu ya. Pada dalam satu das itu terdapat tiga stasiun. Nah, sehingga dalam das itu mana hujannya yang digunakan gitu, dari tiga stasiun itu. Nah, jadi kalau di hidrologi itu ada yang disebut dengan hujan wilayah, di mana hujan wilayah menggambarkan hujan yang terjadi pada suatu das terhadap beberapa stasiun yang ada di dalamnya. Nah, yang pertama itu adalah metode aritmatika. Saya sudah jelaskan kemarin, kalau metode aritmatika itu rata-rata saja gitu. Dalam satu das, misalkan ada tiga stasiun hujan yang ada, hujan wilayah di dalam das itu adalah rata-rata dari jumlah hujan yang ada dalam tiga stasiun itu. Jadi jumlah hujan gitu ya, jumlah hujan dibagi dengan jumlah pos hujan gitu. Jadi itu adalah nama hujan rata-rata gitu. Itu mudah ya kalau misalkan untuk aritmatik. Contoh misalkan saya mempunyai dalam das gitu ya, dalam das ya, punya das yang warna putih ini dalam das ada empat pos hujan gitu. Nah, empat pos hujan ini ada satu di luar das. Nah, kita bisa mempunyai opsi apakah si hujan yang pos hujan yang ada di luar das bisa dimasukkan ke dalam das kita atau tidak gitu ya. Sebetulnya kalau misalkan by teori gitu, yang sudah saya sampaikan kemarin apa itu delineasi das gitu ya, berarti posisi pos hujan D ini hujannya tidak akan masuk ke dalam das ya, karena das itu adalah wadah hujan yang turun gitu ya, di mana batas-batasnya itu ada batas-batas gunung gitu, batas-batas bukit, di mana di dalam batas bukit ini gitu, kalau hujan di D itu air hanya akan mengalir ke daerah yang ini aja, tidak ini ke sini gitu atau ke sini. Di D itu tidak akan masuk ke dalam das yang warna putih gitu. Ya. Nah, ini sebetulnya feeling engineering sebagai apa namanya? Sebagai insinyur gitu ya. Anda bisa membuat rujukan teknis apakah ini akan dimasukkan ataupun tidak gitu ya, sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalkan gitu ya, di dalam dasnya gitu ya, di dalam dasnya itu ini curah hujannya ya cuma ada misalkan B-nya nggak ada gitu ya, hanya ada A, hanya ada C, terus B-nya tidak ada, sedangkan daerah hilir adalah hilir das itu kan harus terwakili juga, ternyata ada nih pos hujan ada di sini, ya udah kita ambil saja karena keterbatasan data misalkan, jadi pos D-nya itu kita bisa masukkan ke dalam analisis das kita gitu, atau analisis hujan wilayah kita. Nah, jika stasiun D gitu ya, jika stasiun D di luar dari das, maka perhitungannya adalah jumlah curah hujan gitu ya, dibagi dengan 4. Jika stasiun D di luar das itu ikut diperhitungkan gitu. Jadi jumlah semua hujan dibagi dengan 4 dapat segini. Kalau ini tidak diikutkan gitu ya, kalau tidak diikutkan ya berarti jumlahnya adalah ini saja ya, dibagi dengan 3. Nah, itu adalah rata-rata aljabar, mudah ya. Kemudian contoh lagi, ini ada 4 pos hujan gitu. Jumlah ini jumlah hujannya dalam milimeter. Berapa hujan wilayahnya yang tinggal jumlahkan dibagi dengan 4. 120 dibagi dengan 4 dapat 30. Kalau misalkan 5 mau dimasukkan ya tinggal nilainya berapa 5 gitu, dengan bagi dengan 5. Nah, itu adalah hujan yang sifatnya hujan wilayah yang menggunakan metode aritmatik atau metode ya, kayak bukan, Dek. Rata-rata.
Kemudian, nah sekarang metode polygon descent. Kalau metode polygon descent ini adalah menggunakan cara-cara yang dibuat oleh Thiessen gitu ya, sehingga dalam das itu akan terpengaruhi oleh bobot masing-masing pos hujan. Gitu. Jadi ketika pos hujan itu berada di hulu, dan dia akan mempengaruhi daerah hulu saja. Di tengah dia akan mempengaruhi daerah tengah saja. Kemudian kalau dia di hilir, dia akan mempengaruhi daerah di hilir saja. Nah, berapa dan bagaimana poligonnya? Nah, itu yang akan saya ajarkan hari ini. Pertama adalah tinjau suatu das. Kita harus punya dasnya dulu. Kemudian tentukan stasiun di dalam atau ada di luar das. Dan plot pada peta gitu ya. Nah, ini contoh rumusnya gitu ya. Jadi kalau misalkan kita punya beberapa pos hujan, taruhlah nama pos hujannya P1 gitu ya. Terus ada P2 dan seterusnya. Kemudian setelah kita membuat polygon thiessen-nya, ternyata si polygon itu mempunyai yang namanya luas. Luas polygon thiessen namanya. Ada A1 untuk luas polygon yang dipengaruhi oleh pos hujan 1. Ada A2 adalah luas polygon yang dipengaruhi oleh pos hujan 2 dan seterusnya. Dibagi dengan jumlah area, dengan jumlah dasnya gitu, sehingga kita mendapatkan hujan rata-rata wilayah yang semuanya terpengaruhi oleh pos hujan dan letaknya gitu. Nah, metode thiessen ini memberikan hasil yang lebih baik dibanding metode aritmatik karena dia mempunyai bobot. Jadi yang hulu itu tidak mempengaruhi daerah hilir gitu. Ya, jadi intinya ini fair gitu ya. Jadi pembagian wilayahnya fair. Contoh seperti ini. Saya mempunyai das warna putih. Ya, mempunyai das warna putih. Kemudian saya mempunyai pos hujan ini P1, ini P2, kemudian ini P3, dan ini P4. Gitu. Nah, caranya, polygon thiessen itu adalah, ini semua pos hujan titiknya kita hubungkan dengan menggunakan garis. Gitu ya. A1 dihubungkan dengan A2. A2 dihubungkan dengan A3, A3 juga ada hubungan dengan A4, A4 dan A1, dan A4 dengan A2. Harusnya ini juga ada A1 dengan A3. Gitu ya. Nah, cara membuat polygon thiessen itu adalah pertama, kita tarik ya, di antara A1 dan A2, di antara A1 dan A2, gitu ya, garis antara A1 dan A2, kita buat garis tegak lurus di tengah-tengah antara garis A1 dan A2. Ini garis tegak lurus ya. Jadi ini tuh adalah garis yang tegak lurus. Nah, ini tuh ada garis tegak di sana. Ini adalah garis yang tegak lurus terhadap garis tengah-tengahnya. Sama, ini juga ada, kita buat garis tegak lurus. Garis tegak lurus seperti ini. Ini juga yang A2 dan A3 kita buat garis tegak lurus. Ini juga sama, garis yang tegak lurus terhadap tengah-tengah A3 dan A4 gitu ya. Ini juga sama, A4 dan A2 kita buat tegak lurus gitu ya. Nah, gitu. Ini juga tegak lurus. Oh, A1 dan A3 tidak perlu ya karena terlalu jauh. Jadi ada A2 dan A4. Nah, baru dari garis yang tegak lurus ini akan saling bersinggung, saling akan bertemu. Ini kalau kita tarik sana, gitu ya. Ini kalau kita tarik ke sana, dan ini kalau kita tarik ke sini, gitu ya. Dia akan bertemu di satu titik. Analog untuk yang lainnya, dia akan bertemu di satu titik. Nah, gitu. Sehingga kalau kita sudah mendapatkan titik pertemuannya, gitu ya. Nah, yang warna merah ini disebut dengan garis thiessen. Nah, kemudian kalau garis thiessennya sudah terbentuk, maka kalau kita masukkan batas dasnya, berarti daerah yang diarsir ini adalah, nah ini adalah polygon thiessen yang dipengaruhi oleh pos hujan 1. Yang ini adalah daerah polygon thiessen yang dipengaruhi oleh pos 2. Dan ini adalah yang dipengaruhi pos 4. Dan ini yang dipengaruhi oleh pos 3. Nah, ini adalah polygon thiessen. Di mana
Anda harus menghitung berapa luas ini. Luas A2, luas A1, luas A4, luas A3. Nah, ini akan kesulitan kalau Anda tidak menggunakan AutoCAD misalkan sebagai acuan ya. Anda harus menghitung poligon luas ini kan susah gitu ya. Kecuali bentuk dasnya kotak-kotak, nah itu Anda bisa dengan mudah untuk menghitungnya. Real yang ada di dunia gitu kan tidak ada yang namanya batas das itu kotak-kotak ya. Batas das itu pasti berupa poligon yang tidak beraturan gitu. Nah, untuk mengantisipasi supaya kita bisa menghitungnya, gunakanlah tools AutoCAD misalkan atau nanti juga menggunakan tools GIS ya. Itu lebih mudah. Nah, ini contoh untuk yang sudah ada garisnya dan sudah ada angkanya gitu ya. Ini contoh saya mempunyai 3 stasiun di mana stasiun D di luar itu tidak kita analiskan ke perhitungan gitu ya. Jadi ini adalah pos hujan A gitu ya. Pos hujan A di sini, pos hujan B dan pos hujan C. Kemudian ini adalah garis yang menghubungkan setiap pos hujan. Ya, saya bisa menunjukkan setiap pos hujan. Baru tengah-tengahnya dibuat tegak lurus. Di tengah-tengah ini saya buat garis tegak lurus. Di tengah-tengah ini saya buat garis tegak lurus. Nah, jadi garis tegak lurusnya itu adalah setelah kita ini tengah-tengahnya kita buat garis tegak lurus. Terus panjangin gitu ya. Ini panjangkan gitu. Mungkin akan begini ya. Terus ini panjangkan gitu ya. Ternyata dia akan bertemu di satu titik ini. Ini adalah yang biru ini namanya garis Thiessen gitu. Nah, ini akan bertemu di satu titik seperti ini. Nah, setelah itu baru Anda bisa menghitung luas ini berapa. Berarti kalau kita panjangkan garis Thiessen-nya sampai dengan batas das gitu, sampai dengan batas das, baru kita bisa tahu ini adalah poligon Thiessen untuk daerah akibat yang terpengaruhi oleh pos hujan B. Ini adalah daerah yang terpengaruhi oleh pos hujan C saja. Dan ini adalah daerah yang terpengaruhi oleh pos hujan A. Jadi masing-masing pos hujan itu mempengaruhi hanya daerah yang sekitarnya saja. Berdasarkan poligon Thiessen. Gitu ya. Nah, ini adalah cara untuk menarik garis Thiessen. Berapa nilainya? Baru Anda masukkan ke dalam formula. 53 dikali 8 ditambah 45 dikali 30 ditambah 50 dikali dengan 22 dibagi luas A, luas B, dan luas C. Dapatkan hujan wilayah. Sesuai dengan formula ya. Nah, itu adalah contoh penggunaan poligon Thiessen. Kemudian ini juga salah satu contoh nih, ada 5 pos hujan gitu ya. Ada 5 pos hujan. Kemudian ternyata P5-nya ini kita masukkan ke dalam analisis. Kalau poligon Thiessen itu sebetulnya walaupun ada di luar das itu kita masukkan saja gitu. Karena dia akan tetap mempengaruhi daerah yang dekat pos hujannya gitu. Nah, ini sudah P1, P2, P3, P4 kita hubungkan semua garisnya gitu ya. Kemudian kita buat garis tegak lurus. Terus ini juga garis tegak lurus tengah-tengahnya. Ini juga garis tegak lurus. Ini juga garis tegak lurus gitu ya. Ini garis tegak lurus. Nah, baru kita hubung-hubungkan ternyata dia akan bertemu di beberapa simpul gitu. Nah, sehingga setelah kita mendapatkan titik-titik simpulnya, titik-titik pertemuannya baru kita bisa menghitung luasnya. Misalkan ini adalah luas poligon Thiessen untuk pos hujan 1, ini luas poligon untuk pos hujan 5, ini luas poligon walaupun dikit ya, dia masih berpengaruh pos 5. Kemudian ini adalah pos 2, ini adalah pos 4 dan ini pos 3. Sehingga kalau kita masukkan semuanya, jadi ada P1 hujannya 20,
luasnya 2,5 P1 kali PI kali AI PI kali AI sorry hujan dikalikan dengan luasnya itu 50. Terus kemudian yang pos pos 2 ada 120 karena 40 kali 33 dan seterusnya didapat 298. Baru 298 ini dibagi dengan total luasnya. Nah, total luasnya ini masukin sini. Kita dapat 29,5. Itu adalah cara menghitung hujan wilayah menggunakan polytunnel. Nah, ini contoh analisis polytunnel menggunakan metode GIS. Nanti saya ajarkan, akan ajarkan Anda bagaimana menggunakan metode GIS untuk menghitung polytunnel. By system, dia akan langsung terbentuk. Jadi ini ada pos hujan Ciomas, ini pada Rincang, ini pos hujan Cinangka, dasnya ini gitu ya, kalau nggak sih Cidanau ya, oh ya, das Cidanau gitu. Nah kalau dibikin polygonisnya akan seperti ini. Ini luas yang terpengaruh oleh pos hujan Cinangka, ini terpengaruh oleh pos hujan pada Rincang, dan ini terpengaruh oleh pos hujan Ciomas. Ini simpel, dalam di bawah hitungan 5 menit gitu ya, Anda sudah bisa menganalisis polygonisnya. Kemudian menghitung bobot masing-masing pos hujan kalau menggunakan GIS di bawah 5 menit ya. Mungkin di bawah 2 menit juga bisa. Nah, sebelum saya ke sana, saya akan mendemokan bagaimana cara menggunakan AutoCAD gitu ya untuk menganalisis polygon design seperti ini. Nah, sebelum ke AutoCAD demonya, apakah ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan? Pak, mau nanya, Pak. Boleh. Mau nanya, Pak. Boleh, boleh. Kalau buat garis putus-putusnya itu nggak bisa kayak apa? Harus segitiga, Pak. Harus yang berbentuk putus, segitiga. Yang putus kemudian sini. Pos, ya, yang iya, Pak. Warna biru. Yang warna birunya. Warna biru itu adalah hubungkan ya. Garis penghubung antar stasiun gitu, antar pos hujan. Jadi semua ya, yang berdekatan itu dihubungkan, A1 dengan A2 dihubungkan, A1 dengan A4 dihubungkan, A2 dengan A4, A3 dihubungkan, dan seterusnya. Kecuali ini sangat jauh kan, nggak usah gitu. Antara A1 dan A3 tidak perlu. Ya. Nanti segitiganya, ya nanti segitiganya akan terbentuk, poligonnya akan terbentuk dengan apa namanya? Menarik garis tegak lurus di tengah-tengahnya. Nah, oke, okay. Saya akan demokan saja ya. Jika saya punya data seperti ini, seperti yang ada di ruang chat gitu ya, itu ada tugas ya, tugas untuk menghitung polygon distance. Nah, tugasnya ini. Saya mempunyai ini sesuai dengan tugasnya sesuai dengan di akhir gitu ya. Nah ini nih, terdapat 10 stasiun hujan, kemudian ini ada data, ini sekalian saya membantu Anda untuk mengerjakan tugasnya. Prosesnya seperti ini. Di sini ada data. Nah, gitu ya. Ini adalah data kalau di tugas tuh, ini poligonnya kan. Ini adalah ini dasnya yang mempunyai bentuk koordinat. Ya. Jadi kalau saya punya data seperti ini, nah ini Excel kelihatan kan di Anda? Halo, tampilan saya Excel atau enggak, PowerPoint? Kelihatan. Excel ya? PowerPoint. Oh masih PowerPoint. PowerPoint. Oh sebentar saya lupa berisalah. Stop share-nya. Kalau sini sudah Excel ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Saya jika saya punya kan Anda sudah download nih PowerPoint-nya. Di bawah di nomor 3 itu ada tugas ya, membuat polygon design. Saya akan coba jabarkan cara menggunakan polygon design menggunakan AutoCAD. Jadi kalau kita lihat di soal, jadi ada das yang mempunyai bentuk yang digambarkan dengan menghubungkan titik-titik koordinat.
30,0, 80,10 gitu. Ini adalah koordinat ya, koordinat Cartesian X dan Y. Nah, ini adalah kalau kita hubungkan ini akan membentuk suatu das, suatu poligon gitu. Nah, di dalam poligon ini kita membutuhkan ada data di mana datanya itu adalah pos hujan dengan nilai hujan. Jadi untuk stasiun 1 posisi koordinatnya adalah 0,40 di mana 0,40 ini X dan Y ini berada dalam das yang ini gitu. Sehingga Anda harus pertama kali harus membentuk poligon dulu. Nah, bagaimana caranya membuat poligon? Bisa manual gitu ya. Juga bisa menggunakan polyline ya. Bisa menggunakan polyline yang ada di AutoCAD. Jadi data ini gitu ya. Data ini kita sederhanakan. Ini 30 gitu ya. Kemudian ini 0, ini X ya. Ini Y. Jadi coba saya ini adalah data das gitu ya. Batas das ya. Batas das koordinatnya adalah 30 0. Kemudian 80 10 gitu ya. 110 30 ya. Yang ini ya. Anda lihat yang ini ya. Kemudian 140 90 130 145 40 110 15 60 gitu ya. Nah, baru saya akan gabungkan ini menjadi ini saya gabungkan dikasih dan gitu. Terus dikasih koma gitu ya. Sebenarnya bisa yang tadi ya, data yang tadi cuma agak ribet ada koma-komanya dan ada kurung, makanya kita buat tambahan data seperti ini. Kasih tanda kutip gitu ya. Dan no, artinya saya akan menggabungkan dua data X dan Y dalam satu baris seperti ini. Jadi caranya, saya ulangi, caranya adalah H3 gitu ya. H3 itu berarti yang X-nya, kemudian saya kasih tanda dan, jadi nanti angka 30, kemudian angka dan, kalau saya tidak pakai ini, tidak pakai koma ini, gitu ya. Nah, seperti ini hasilnya ada koma kan. Kalau saya tidak pakai koma, dan saja dia akan jadi 300 gitu. Sedangkan kita butuh yang 30 koma gitu kan. Jadi ini harus dikasih tanda kutip, dikasih teks gitu ya, koma gitu, tapi harus ditambahin tanda kutip gitu. Nah, sehingga kita bisa membuat suatu koordinat gitu ya. Koordinat X dan Y dari data tabular ini terus kita tarik ke bawah. Nah, sehingga kita punya koordinat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini adalah koordinat yang membentuk das. Nah, data ini baru kita bawa copy saja semuanya. Terus Anda buka AutoCAD. Nah, ini AutoCAD-nya masih baru ya. AutoCAD-nya maksudnya masih blank gitu, tidak ada apa-apa. Baru Anda ketik saja di sini polyline atau PL gitu ya. Polyline PL. Kemudian setelah Anda copy ini baru Anda di sini kan paste klik kanan ya di command line-nya klik kanan terus paste dan akan terbentuk polyline ini. Nah, akan terbentuk seperti ini. Nah, ini Anda close aja dulu. Kalau sudah seperti ini Anda bisa zoom in zoom out ya. Nah, baru Anda close. Close tuh di nah di sini ada nih. Bisa Anda klik close atau klik close-nya ini atau Anda ketik C gitu. C itu ketik close. Oke. Nah, ini adalah batas dasnya. Jadi automatically batas dasnya akan terbentuk. Ini untuk tugas ya. Nah, dalam das ini ada beberapa pos hujan kan? Gimana cara menentukannya? Gimana cara menentukan pos hujan yang ada di Excel? Nah, di PowerPoint gitu ya. Saya sudah rubah nih nilai hujannya supaya tidak sama dengan tahun kemarin. Jadi ini nilai hujannya sudah saya rubah. Jadi kalau misalkan Anda punya data tahun kemarin pasti akan salah gitu tugasnya. Karena nilai hujannya sudah saya rubah. Nah, baru kita tentukan pos hujannya di mana. Gitu kan? Pos hujannya di mana? Mudah sebetulnya. Ini Anda bisa copy juga gitu. Kali ini sudah ada sudah ada datanya ya, sudah ada komanya dan sebagainya,
kurungnya Anda hapus saja. Saya akan hapus kurung satu. Kemudian yang kurung tutup saya juga akan hapus, replace all. Nah, sehingga kita dapat posisi koordinatnya kan. Baru ini juga Anda copy gitu ya. Terus buka AutoCAD, polyline, kemudian ketik, paste, dan seterusnya. Nah, ini adalah pos hujan. Untuk sementara ini di enter, jangan ditutup ya. Nah, ini adalah pos hujan. Nah, pos hujan ini hujan berapa? Anda bisa lihat. Misalkan untuk melihat koordinat ini, gimana caranya? Bisa dengan ID ya. ID itu adalah identitas sini. Ini 0,40. Kalau 0,40, ini ada 0,40. 0,40 mana? Oh, ini pos hujan 1. Anda kasih keterangan 1. Atau kasih lingkaran. Misalkan saya mau kasih lingkaran, pos hujan. Buat nanti tugas ya ini. Seperti itu, terus dikasih teks. Mana teksnya? Terhalang. Teks mana? Draw teks ya. Dan draw teks mana? Anda terbiasa pakai AutoCAD nggak? Terbiasa. Udah biasa ya? Kan ada kuliahnya kan? Teks tuh belum dikeluarin. Anda Pak. RS. Oh, ini mana tuh? Oh, enggak ada. Oh, ini hampir. Dimension. Oh, ini. Oke. Saya akan kasih teks di sini. Saya kasih di sini satu. Ini segini. P satu. PCA satu. Atau STA satu. Kan ini ya, ini STA 1. Terus tinggal copy saja ini, copy gitu ya. Tempatkan pada ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6, 7, 8. Sorry. Ini bukan. Ini bukan. Biar beda warna ya. Yang das saya akan rubah menjadi warna biru misalkan. Terus saya kasih tebal width, saya kasih tebal 2 karena itu dasnya gitu ya. Nah, jadi yang si pos hujannya itu adalah yang warna putih. Ini bagian ini. Ini. Dan ini. Jadi ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 ya. Ada 10 pos hujan dengan nama ini. Ya, ada 10 pos hujan juga. Nanti STA 1, kemudian ini STA berapa ini? Ini adalah 50,0. Kita lihat 50,0. Nah, ini adalah 2. Berarti ini ngurut ya. Ini 2, kemudian ke sini 3. Kan ini poligonnya ngurut. 1, 2, 3, terus ini 4, kemudian ini 5, ke sini 6, ke sini 7, ke sini 8, ke sini 9, dan terakhir 10. Berarti sudah ada 10 pos hujan. Nah, berdasarkan teori tadi, hubungkan semua garis-garis yang ada, gitu ya. Nah, garis-garis yang ada ini sudah berbentuk ada yang sudah nyambung juga kan. Nah, ini bisa digunakan. Nah, sementara ini kita karena ini poligon, saya akan break ya, explode. Dulu. Jadi sehingga ini menjadi garis. Jadi poligonnya enggak. Jadi tidak nyambung lagi. Nah, kita butuh poligon yang lain. Kita butuh garis yang lain yang belum terhubungkan. Saya buat polyline dari ST1 ke ST7 itu dekat, saya hubungkan dengan garis
Terus ini juga saya hubungkan dengan garis gitu. Terus 6 dan 10. Terus mana lagi? 5 dan 9 ya. Terus mana lagi? Ini dan ini gitu ya. 7 dan 10. 7 dan 10. 7 dan 10. Ini harus snap ya. Istilah di AutoCAD kan snap ya. Snap itu ke posisi yang presisi ya. Titiknya. Oke, 2 ke 8. 2 ke 7. Terus dan 9 ke 3. 8 ke 3. Mana lagi? 7 ke 9. Jauh ya. Terlalu jauh lah. 7 ke 9. 7 ke 9. Dan seterusnya ya. Bisa 7-2 juga. 8-4. Ya, 5-2. 7-2. 9-3. 9-3. Terlalu jauh. Biarin enggak. Terlalu jauh ini. Dan nanti kan ada ini. Nah, kalau misalkan Anda mau buktikan, silakan saja. 9-3, kalau saya rasa ini dia akan terpotong oleh titik temu nanti. Oke, saya akan ajarkan bagaimana cara membuat 8 ke 4, Pak. 8 ke 4. Terlalu jauh ya? Terlalu jauh. Nah, makanya itu justifikasinya, kalau Anda mau hubungkan silakan nanti dibuat. Itu akan lebih bagus lagi sebetulnya. Tapi saya akan ajarkan untuk daerah sini dulu ya. Tidak semuanya saya akan ajarkan. Nanti Anda di rumah. Nah, baru kita buat garis tisennya. Bagaimana caranya? Bedakan warna ya kalau di AutoCAD. Taruhlah ini garis mau putus-putus gitu ya, tinggal Anda rubah di ini ya, di nah ini by layer atau by block, atau Anda bisa load gitu ya, load yang putus-putus misalnya dash space buka misalnya, terus Anda rubah gitu ininya menjadi putus-putus, silahkan gitu ya. Nah, seperti ini terlalu besar putus-putusnya, bisa juga di line type scale-nya saya kasih 0,1 biar putus-putusnya ke 0,2 biar tidak terlalu 0,1 lah bagus. Nah, misalkan seperti ini, terus Anda semuanya Anda match property gitu ya. Match property itu menyamakan properti suatu garis. Kalau ininya, triknya tuh ketik MA, namanya match property. Kalau teman-teman draftman di kantor saya itu disebutnya disapu katanya. Karena kan ikonnya sapu ya. Mana ya match property itu? Saya lupa nih ikonnya di mana. Saya tuh nggak terbiasa dengan icon-icon. Saya hafal dengan perintahnya. Jadi itu yang selalu saya ingat. Nah ini nih. Bukan. Ada kok match property namanya. Nah, saya lupa lah di mana tempatnya. Nah kemudian baru Anda buat garis tegak lurus kan di pertemuan antara garis. Satu lagi nih belum. Nah. Misalkan saya akan buat garis tegak lurus sini nih, antara 6 dan 1. Saya akan buat garis tegak lurus. Nah, kalau ini kan vertikal ya, artinya dia tegak lurus chat. Anda bisa langsung aja membuat polyline gitu ya. Di tengah-tengahnya. Kalau saya sih ini udah snap ke tengah-tengah. Kalaupun Anda tidak snap ke tengah-tengah, Anda tinggal pijit shift ya, shift di keyboard, kemudian klik kanan di mouse, dan muncul snap seperti ini, pilihan snap. Makanya saya akan pilih midpoint, kemudian saya akan klik di sini. Nah, dan ini harus tegak lurus kan? Jadi ini kalau ini sudah tegak lurus gitu ya, Anda klik F8 gitu ya, sehingga ortonya dia akan nyala. Nah,
Bentar, kok error. Jangan sampai error nih. Udah. Jangan sampai ngeheng. Udah jam ke sini. Dah loh. Kenapa ini? Something wrong. Saya ulangi ya. Misalkan saya akan buat garis tegak lurus di sini. Nah, kalau sini kan harus F8 ya, orto ya. Orto itu berarti langsung. Nah, ini kan udah tegak lurus ya. Nah, ini tegak lurus nih. Kemudian saya akan buat garis tegak lurus ini. Nah, gimana caranya? Caranya kalau kita lihat ini kartesiannya x dan y-nya adalah horizontal dan vertikal, saya akan merubah x y ini menjadi horizontalnya ke sini, vertikalnya ke sini. Nah, di dalam AutoCAD itu ada disebut dengan UCS. UCS itu universal coordinate system gitu, atau kita bisa membuat coordinate system yang sesuai dengan keinginan kita gitu. Kan x-nya ini kan x-nya horizontal, y-nya vertikal. Nah, saya akan merubah koordinatnya menjadi yang seperti saya inginkan. Misalkan saya inginkan ini adalah x ke sini dan y-nya tegak lurus terhadap hubungan antara garis yang menghubungkan 6 dan 7 gitu. Nah, caranya UCS ya. Ada ketik UCS gitu ya, namanya koordinat sistem lah. Nah, di sini ada pilih objek. Pilih objek klik atau diketik OB gitu. Nah, karena defaultnya itu world, kalau world itu yaitu x-nya datar, y-nya vertikal. Nah, kalau Anda ingin custom gitu ya. Custom ya ketik UCS terus kita pilih objek. Bisa klik atau bisa ketik OB ya. Saya rasa klik aja lah. Klik objek gitu. Terus saya pilih objek ini. Nah, sehingga x-nya akan berubah seperti ini. X-nya ke sini, y-nya ke sini. Nah, kalau kondisi gini Anda bisa membuat peta garis yang tegak lurus terhadap garis ini. Caranya polyline gitu ya. Terus di tengah-tengah medium garis ini, median garis ini itu medium. Nah, ini adalah garis yang tegak lurus terhadap garis STA6 dan STA7. Nah, kemudian saya akan buat garis yang tegak lurus STA1 dan STA7. Caranya UCS lagi, kemudian pilih objek terhadap garis ini. Nah, dia akan berubah seperti ini. Ini x-nya, ini y-nya. Baru Anda buat polyline terhadap garis tengah ini. Nah, tarik ke sini misalkan. Ini udah pasti tegak lurus karena dia orto ya, orto itu lurus, tegak lurus terhadap suatu bidang datarnya. Nah, ini. Nah, sehingga dapat garis seperti ini. Baru Anda hubungkan. Nah, kalau udah seperti ini, UCS-nya balikin lagi ke koordinat yang semestinya, US, UCS, kemudian pilih yang world. World itu yang ini nih, klik world. Jadi dia akan berubah lagi ke koordinat semula. Nah, baru Anda perpanjang, extend garis station tadi. Nah, ini terhadap ini. Ya, mendapatnya. Dan ini sudah terhubung kan? Baru ini kita trim. Ini akan trim, akan di-trim terhadap ini dan terhadap ini dan ini. Nah, gitu ya. Jadi Anda sudah bisa membuat ini nih garis station untuk 3 stasiun 1, 6, dan 7. Baru Anda bergerak ke yang selanjutnya 6, 10, dan 7. Prosesnya sama. Saya akan membuat garis polyline karena ini tegak lurus ya. Tidak akan saya SCS, tidak akan saya UCS. Nah, ini begini. Kemudian yang ini poin di sini. Nah, dia akan berada di satu titik. Saya fokus. Nah, ini sudah dapat. Ya. Kemudian
Selanjutnya, misalkan untuk yang ini nih, STA 6 dan 5, KUCS, objek gitu ya, terhadap ini. Gitu. Terus saya buat polyline, midpoint di sini, saya tarik ke sini. Terus yang ini, yang STA 9 dan 10, UCS lagi, objek, ini, terus saya buat garis di tengah-tengah, ini ya, berarti dia tidak nyambung ya, antara, oh berarti kita butuh, nah kalau ini kita butuh, antara 10 dan 5, antara 10 dan 5, kita butuh garis, nah, baru kita samakan garisnya. Nah, gitu. Nah, ini kita butuh karena nggak nyambung lagi deh. Kalau kita tarik garis gitu ya, tengah-tengah gitu ya. Ini kan ada di sini, tidak akan nyambung dengan ini. Berarti ini si PCA ini di luar nih sebetulnya ya. Tidak bisa. Artinya gini, kalau kita buat garis tesen ke sini, terus kita buat garis tesen kini, dia tidak akan bertemu kan dalam satu titik. Nah, berarti itu tidak apa namanya? Kurang pas lah antara, tidak ada hubungan antara 5 dengan 10 terhadap das kita gitu. Nah, berarti ini tidak perlu ya, tidak perlu. Terus dan seterusnya gitu, Anda bisa membuat semua apa namanya, semua poligon seperti ini, terus kemudian Anda hitung nih. Misalkan ini semua nanti Anda lengkapi gitu ya di tugasnya. Nah, kemudian saya akan hitung poligon yang ini nih. Nah, berarti ini saya punya poligon. Saya buat polyline gitu ya, buat poligon. Berarti yang ini gitu ya. Titiknya di sini, titiknya di sini, titiknya di sini dan di sini. Gitu ya. Kemudian sampai ke sini. Saya tutup. Oh, kurang. Saya tambahkan vertex sampai sini. Nah, berarti ini tuh kalau saya arsir gitu, kalau saya hatch, hatch itu kalau saya hatch, hatch. Nah, kalau saya pilih warna lah ya, mungkin ya. Kalau saya pilih warna, ini dengan ini, tapi solid. Solid, saya pilih warna-warna. Kalau lahirnya itu, terus saya kasih ke sini, hasilnya ini, jadi warna ini. Nah, ini adalah polygon tesen gitu ya. Untuk pos hujan mana nih? Ini untuk pos hujan. Ini belum selesai ya. Sorry, ini belum selesai. Kita tarik dulu yang ini nih. Antara 9, 7 dan 9 polyline ini UCS dulu gitu ya. Objek. Nah, seperti ini bikin polyline. Kemudian di tengah-tengah kita buat seperti ini. Terus kita perpanjang lagi. Terus kita perpanjang yang ininya. Nah, sehingga akan membentuk suatu titik sebelah sini. Nah, ini kalau ini tadi polyline ya, sorry, ECS, kemudian objek ini dia nyambung nggak? Oh, dia tidak ya, tidak nyambung ya. Dia kemana-mana. Nah, baru ini yang STA 9 dan 10 kita buat ECS lagi. Ya, UCS lagi, objek ini kita buat garis di tengah-tengah gitu. Nah, sini. Nah, dia akan bertemu di titik ini. Nah, ini kalau kita perpanjang akan bertemu di titik ini. Nah, oke.
Nah, berarti contoh nih ya. Contoh ini adalah poli daerah yang dipengaruhi oleh stasiun 10. Jadi Anda buat polyline di sini, buat poligon. 1 gitu ya. 2 3 4 Semua yang berbentuk sudutnya Anda buat. Kurang satu. Terus kurang lagi satu. Oh ya, benar. Nah, jadi yang saya kasih warna gitu ya. Nah, ini adalah polygon design untuk pengaruh pos hujan 10. Nah, ini adalah terpengaruhi oleh pos hujan 10. Saya simpan paling belakang. Saya simpan. Nah, ini adalah pos hujan 10 poligonnya. Nah, baru Anda hitung sini luasnya berapa. Luasnya bisa di property atau bisa Anda klik. Areanya adalah 1361. Majukan ke Excel. Jadi Anda copy misalkan ini. Copy. Kemudian Anda masukkan ke Excel tadi. Ini ada luas gitu ya. Ini klik luasnya. Nah ini X10 ya. X10. Nah ini tinggal Anda sempurnakan semua. Sempurnakan kemudian hitung. Berapa dia hujan wilayahnya. Nah, itu tugasnya ya. Nanti dikerjakan di rumah, minggu depan dikumpulkan. Oke, ada pertanyaan terkait dengan ini? Polygon design. Ini stasiunnya banyak ya, sampai dengan 10 gitu ya. Dan ini membutuhkan waktu yang relatif berapa tadi kita belajar? 30 menit, setengah jam, 15 menit gitu ya, tergantung orangnya yang jago AutoCAD atau tidak gitu. Nah, kalau dengan GIS nanti akan lebih simpel lagi. Anda mungkin hanya butuh waktu di bawah 5 menit. Di bawah 2 menit kalau saya rasa, nanti akan keluar luasan-luasan masing-masing pos hujan. Tetapi basicnya, dasarnya seperti ini. Jadi ini adalah dasar ketika Anda mau menghitung polygon vision. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan teman-teman? Atau langsung? Halo, ada pertanyaan? Belum, Pak, belum. Oke. Saya takutnya saya ngomong sendiri, nggak ada yang perhatikan gitu. Karena videonya kan udah mati. Terus ada lagi ISOHEAD. Nah, kalau ISOHEAD ini adalah metode ini lebih akurat dalam merata-ratakan hujan dalam suatu das. Ya. Karena setiap hujan yang memiliki hujan yang sama dibikin kontur. Seperti Anda menganalisis kontur suatu tinggi lahan. Nah, kalau ini adalah konturnya berupa kontur hujan. Ya. Garis ISOHEAD itu selanjutnya digambarkan berdasarkan hujan sentral sebagai pedoman dengan melakukan interpolasi di antara titik-titik yang ada. Bagaimana cara membuat konturnya itu menggunakan pendekatan atau interpolasi. Interpolasinya linear sebetulnya. Luas antara dua garis ISOHEAD berdekatan ditentukan. Bisa dengan menggunakan planimeter atau dengan menggunakan AutoCAD gitu ya. Nah, jika garis ISOHEAD keluar dari das, batas das digunakan sebagai batas pembatas. Sama si polygon design juga sama, menggunakan batas pembatas. Nah, caranya kalau ISOHEAD adalah kalau kita punya P1, P2, P3 dan sampai dengan PN itu adalah garis nilai ISOHEAD, ada nilai kontur hujannya gitu. Dan A1, A2 itu merupakan luas antara dua kontur hujan ya,
Jadi kalau ada kontur, taruhlah kontur 100 dan kontur 50, nah ada luasannya gitu. Nah, itu adalah A1-nya. Nah, rumusnya adalah A1 gitu ya. Dikalikan dengan nilai kontur hujannya yang dibandingkan antara dua gitu ya. Itu dibagi dua, gini rata-ratanya. Ditambah dengan perbandingan dua kontur yang lainnya, ditambah dengan perbandingan dua kontur yang lainnya, dibagi dengan luas das. Itu adalah cara menghitung metode Eisenhower. Contoh seperti ini. Saya mempunyai garis kontur 10, garis kontur 20 mili, garis kontur 30 mili, garis kontur 40 mili, garis kontur 50 mili. Gitu ya. Nah, ini ada, makanya kita buat tabel seperti ini. Isohiet 10, berarti yang ini isohiet 10, isohiet 20, isohiet 30, 40, 50. Nah, baru Anda hitung luas perbandingan di antaranya. Misalkan yang A1 ini adalah luas isohiet 10 dengan isohiet yang di bawahnya. Tapi karena tidak ada di bawahnya, berarti batasnya adalah batas das saja. Berarti ini batas dasnya, ya. Jadi ini adalah batas dasnya. Ini batas dasnya sebagai batas luas area untuk A kontur kontur hujan 10. Nah, ini nih yang 0,80 ini. Nah, ini. Ya. Kemudian bagaimana menghitung untuk yang A2? A2 itu adalah berada di antara kontur 20, di antara kontur 20 dan di antara kontur 10. Di antara kontur 20 dan kontur 10. Nah, ini adalah luasnya. Gitu. Hitung luasnya, ya. Luasnya menggunakan metode planimeter atau menggunakan metode GIS atau AutoCAD. Terus A3. A3 adalah luas antara kontur 20 dan kontur 30. Jadi yang ini adalah antara kontur 20 dan kontur 30. Luasnya adalah ini. Nah, itu luasnya ya. Dan seterusnya. Sehingga, terus kita punya hujan rata-ratanya. 10, taruhlah di sininya kan nggak ada nih. Taruhlah, kalau ini 10, 20 berarti di sini 0 ya. Nah, 10 tambah 0 dibagi 2, 5. 20 tambah 10 dibagi 2, 15. 30 tambah 20 dibagi 50 dibagi 2, 25. Nah, inilah rata-ratanya. Ini 70, 35. Ini 90, 45. Nah, ini hujan rata-rata di antara kontur. Baru Anda masukkan nilainya. A1 kecil kalikan dengan 5, dapat sekian. A2, 1,81 kalikan dengan 15, dapat sekian. Terus dijumlahkan. Kemudian dibagi dengan luas keseluruhan dasnya. Gitu. Dibagi dengan luas dasnya itu adalah ini, luas dasnya 10,1. Jadi dapatnya 31,9. Ini adalah isohiet. Pertanyaannya, bagaimana Anda menentukan kontur ini? Nah, kontur ini tidak bisa kita tentukan. Itu dari data hujan yang ada, ya. Jadi kalau kita punya peta isohiet itu lebih baik. Tapi kita di Indonesia jarang sekali ada data hujan yang berupa isohiet, ya. BMKG itu banyak menerbitkan, tapi hujannya hujan tahunan. Isohiet tapi tahunan. Nah, sedangkan kita butuhnya hujan harian kalau untuk analisis hidrologi ke depannya. Susah ya untuk mendapatkan data isohiet. Tapi kalau kita punya data isohiet, ini cara menghitung hujan wilayahnya. Nah, metode isohiet itu lebih baik dibanding dua metode yang sebelumnya. Karena itu sudah mewakili kontur hujan gitu, bukan polygon descent lagi. Nah, ini lebih presisi lagi terkait dengan hujan wilayah yang turun dalam suatu das. Oke, ini ada tugas ya. Nomor 1 silakan kerjakan, nomor 2 juga silakan Anda kerjakan, dan nomor 3 yang tadi saya sampaikan di AutoCAD ini juga Anda kerjakan. Kemudian nilai hujannya saya ganti. Nilai hujannya sudah saya share di ruang chat ya, di ruang chatnya Zoom itu sudah saya share. Karena ini sama dengan tahun kemarin, saya nggak mau Anda cuma jiplak aja. Gitu. Ini saya ganti hujannya. Nah, itu adalah terkait dengan presipitasi ya.
Nah, yang akan saya ajarkan sekarang adalah selanjutnya metode delineasi batas das. GIS Anda sudah terinstal nggak? Ada kesulitan nggak? Install GIS. Sudah, Pak. Sudah kan? Sudah terinstall? Sudah ada, Pak. Oke. Okay. Pertemuan ketiga itu. Nah, saya di apa namanya? Di e-learning ya, sudah saya share. Pertama adalah pengenalan GIS. Tidak akan saya bahas di sini. Itu bagaimana cara Anda memanfaatkan aplikasi ArcGIS untuk bisa mengoptimalkan Anda sebagai seorang teknik sipil gitu. Tidak hanya untuk air ya, itu untuk jalan sangat sangat berguna sekali, apalagi untuk transportasi. Untuk perencanaan jalan dan perencanaan transportasi itu sangat berguna. Saya sudah, itu adalah hasil dari apa namanya? HIMAS ya, HMS ya, kalian tuh HIMAS ya, himpunan mahasiswa gitu ya, mengontak saya untuk membuat pelatihan, dan itu adalah bahan yang sudah saya buat gitu, untuk khusus buat mahasiswa Unjani. Nah, itu pengenalan GIS, kemudian di dalamnya ada pengenalan apa-apa aja yang ada, fitur gitu ya, yang ada di ArcGIS yang bisa dimanfaatkan untuk kemudian jadikan tugas akhir nanti. Silakan Anda gunakan itu gitu ya. Saya sudah share juga semuanya. Bagaimana cara mendownload data, bagaimana cara memahami kegunaan GIS, itu semua ada di sana. Nah, yang saya akan jelaskan di sini adalah langsung ke delineasi batas das gitu ya, karena kita belajarnya hidrologi. Untuk belajar hidrologi gitu ya, untuk menggunakan GIS sebagai acuan hidrologi, itu ada di modul yang, nah, ada di modul PDF yang saya sudah share juga, ada terkait dengan, nah, bab 9 ya, itu delineasi batas das, itu silakan Anda baca. Saya akan demokan sedikit sekarang gitu ya, bagaimana caranya untuk mendelineasi batas das. Anda buka gitu ya. Di situ juga saya sudah sediakan filenya, file DM namanya, di data raster. Coba Anda download. Udah download belum datanya? Yang data raster. Kemudian apakah Anda sudah buka GIS-nya? Coba kita akan demokan itu sekarang gitu ya. Datanya sudah ada belum? Sudah, Pak, data raster. Sudah di data raster ya. Coba sekarang Anda buka GIS-nya seperti ini. Anda buka GIS-nya biar kita sama-sama belajar gitu. Kalau di kelas enak gitu. Saya kalau ada kesulitan saya bisa muter gitu ke setiap meja gitu. Kalau di sini susah ya. Pak izin bertanya, Pak. Oke. Okay. Ini kan abis install ArcGIS itu kan di desktopnya muncul 3 aplikasi, Pak ya. Itu pakai yang mana, Pak? ArcMap. Sorry. Oh, ya, ArcMap. Nih, ada ArcMap. Makasih, Pak. Nah, yang dibuka ArcMap 1041. Ya. Dibuka ArcMap 1041. Sorry, saya belum kasih tahu. Ya, terima kasih, Mas. 1041 ya, ArcMap 1041. Buka. Silakan. Sudah semua? Sudah.
Sudah semua terbuka? Ada kesulitan nggak membuka? Jadi mau aku buka, Pak, emang agak lama kok ngebukanya. Gimana? Saya belum bisa melanjutkan kalau tidak ada respon. Tadi kalau pas saya buka pertama, emang agak lama kok ngebuka si arsipnya. Kurang keras, Mbak? Jadi pas tadi pertama kali buka lama, emang agak lama kok ngebukanya. Jadi nggak langsung ngebuka. Oh, agak lama kan ya? Kalau saya sih sudah dibuka dari tadi malam. Laptop saya tuh tidak pernah mati gitu ya. Paling sleep saja. Makanya cepat rusak. Nah, kalau sudah terbuka seperti ini yang tidak ada di tutorial untuk untuk install gitu. Ini yang paling penting sebetulnya, ini juga modul-modul yang ada di JS itu akan ada di customize gitu. Jadi ketika Anda klik customize, kemudian nanti ada pilihan extension gitu ya. Nah, customize kemudian pilih extension. Nah, semua yang ada di extension ini Anda centang semua. Centang semua. Ya, Anda close. Sudah Pak. Oke. Sudah, Pak. Data raster apakah sudah diekstrak? Sudah ya? Sudah. Coba sudah apa? Data rasternya diekstrak dulu. Bagaimana cara mendownload data raster? Anda bisa lihat di tutorial di modul, di tutorial modul gitu ya, ada download data kalau nggak salah. Saya lupa lagi gitu. Nah, download data GIS ya. Silakan Anda buka yang tutorial ini nanti di rumah ya, bagaimana cara mendownloadnya. Nah, sebentar. Nah, download data vector di tanahairindonesia.go.id ini ada nih. Anda login dulu dan sebagainya ya. Daftar login. Anda bisa mendapatkan data peta sungai, data peta jalan, data batas administrasi kecamatan, kemudian nama-nama sungai, nama-nama jalan kalau nggak salah itu ada. Kemudian Anda juga bisa mendownload data raster. Data raster itu data ya ini data vektor ya. Kemudian Anda bisa mendownload data DEM. Nah, data DEM. Data DEM ini, download data DEM dari DEM Nasional dan dari portal BIG ini ada juga. Nah, ini yang sudah saya download, kemudian saya share ke Anda, itu namanya data raster ya. Nah, ini ada caranya seperti ini. Makanya nanti Anda belajar cara mendownloadnya, kalau ada kesulitan bisa langsung bertanya ke saya gitu ya, di WA grup bisa gitu. Atau nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas ini. Nah, ini datanya, data DEM. Ini yang Anda saya share ini PDF ya. Yang ditampil di layar ini PDF kan ya? Iya Pak. Iya Pak. Saya takutnya cuma ngobrol aja, ini tidak ada. Nah, ini cara-cara mendownload datanya sampai ke data DEMNAS dapat gitu ya.
silakan Anda baca ini. Ini khusus saya buat Unjani ya. Jadi kalau misalkan ada teman dari luar Unjani, saya sarankan untuk tidak di-share gitu. Tapi bebas juga sih, silakan kalau mau share ke yang lain. Terus setelah download data, kemudian nah ya. Nah, ini adalah yang akan kita lakukan saat ini gitu. Nah, ini data dan seterusnya. Itu ada sebut dengan proyeksi dan sebagainya. Ini tolong Anda pelajari ya. Apa itu proyeksi dan sebagainya. Nanti akan saya jelaskan sebetulnya. Dan seterusnya ya. Oke, dan seterusnya. Nah, ini semua gitu ya. Itu prosesnya gitu ya. Proses dari mendownload data sehingga didapatkan data raster yang saya share tadi gitu. Karena kalau di kuliah ini saya ajarkan cara download, waktunya habis gitu ya. Saya tidak bisa mengajarkan ke yang lain, mengajarkan ke bahasan yang lain. Nah, tolong Anda buka, ini saya sudah kasih linknya, saya sudah kasih file tutorialnya gitu ya. Anda coba buka aja. Kalau ada kesulitan baru, dicoba di rumah dulu. Baru ada kesulitan bertanya ke saya via WA grup gitu ya. Oke, selanjutnya gini. Kalau sudah Anda ekstrak, misalkan saya datanya di sini ya, data raster nih. Data raster saya ekstrak seperti ini ya. Namanya data raster, ada dem jabar ya. Dem jabar ini saya jadikan acuan untuk latihan hari ini. Nah, caranya kalau aktif itu adalah buka A katalog. Jadi kalau di sini tuh ada A katalognya. Nah, di sini ada A katalog. Atau bisa juga menggunakan add data di sini. Yang betulnya sebetulnya menggunakan A katalog gitu. Jadi kalau saya pilih A katalog, kemudian sebelumnya Anda belum pernah connect terhadap suatu folder. Jadi kalau ArcGIS itu dia akan connect ke suatu folder dengan cara itu membuat connect dulu gitu, membuat konektivitas antara GIS dengan folder. Karena tidak semua folder yang ada di Explorer Anda itu akan ditampilkan oleh ArcGIS gitu. Jadi pertama-tama adalah connect to folder dulu. Connect to folder seperti ini gitu. Connect to folder ya katalog ya, connect to folder. Kemudian pilih drive Anda tuh di mana mainnya. Misalkan saya main di drive E. Ya. Klik aja drive-nya. Drive-nya aja gitu. Jangan yang lain. Klik drive-nya nanti sehingga akan muncul di folder connection itu adalah drive yang Anda mainkan ya, yang jadikan Anda tempat file-file Anda berada. Sudah sekali saja itu connection folder. Baru kalau sudah masuk ke connection folder, misalkan saya mainnya di drive A ya, di drive A, makanya saya double click expand gitu, keluarlah semua file-file atau folder-folder yang ada di sini di drive A ini. Baru rujuklah data raster tadi di mana posisinya. Saya ada di bahan ajar gitu ya, kemudian ada di GIS Unjani gitu ya, kemudian ada data raster. Nah, muncullah dua jenis file, namanya file raster gitu ya. Ada image, dem jabar image. Image itu adalah ekstensi raster, ekstensi file raster yang bisa dibaca oleh ArcGIS, bisa dibaca oleh Global Mapper, bisa dibaca dengan aplikasi GIS lainnya. Ada QGIS gitu, Quantum GIS. Banyak sekali ya yang namanya software GIS. Cuman kenapa saya menggunakan ArcMap itu karena memang saya terbiasa dengan ini gitu ya. Kemudian ini powerful, kemudian ini juga yang digunakan oleh instansi-instansi di Indonesia gitu. Bapeda menggunakan ArcMap, KPU-an juga menggunakan ArcMap, kemudian LAPAN itu lembaga antariksa juga menggunakan ArcMap dan seterusnya. Sehingga saya menggunakan ini. Nah, dem jabar yang akan saya masukkan ke dalam ArcMap saya. Tinggal klik, tahan, klik and drag, masukkan ke sini. Sehingga akan keluar peta seperti ini. Coba Anda lakukan, bisa nggak?
Ada kesulitan nggak? Ini harus interaktif ya, biar saya tahu Anda jelas. Bisa, Pak. Bisa, oke. Yang lain? Bisa, Pak. Oke. Alhamdulillah kalau bisa. Nah, di ArcGIS, di ArcMap, nah ini kan warnanya cuma biru, hitam, putih gitu. Anda ingin warna. Nah, di tutorial itu sudah ada ya cara membuat tampilan lebih bagus gitu ya. Di ArcMap itu ada namanya simbologi. Coba nanti pelajari Anda di bahannya. Simbologi itu caranya Anda bisa klik kanan property gitu ya, atau double click file sini. Nah ini sekalian membahas menu. Ini sebetulnya table of content. Table of content itu adalah data-data yang nanti Anda akan masukkan ke dalam peta Anda gitu ya. Namanya table of content. Dan dalam table of content itu nanti banyak sekali layer-layer yang bisa tumpang tindih. Ya. Tumpang tindih itu artinya bisa poligon, bisa titik, bisa raster, bisa juga citra. Jika Anda sekarang online, ya, jika Anda sekarang online, Anda bisa mengklik yang kecil, ada panah kecil, kemudian add base map, gitu ya. Add base map. Kemudian imagery, ya. Imagery. Kemudian imagery itu adalah peta citra, gitu ya. Kalau saya add ini, kita tunggu hasilnya. Dia akan membaca peta citra di dunia. Kemudian dia akan masukkan ke peta saya sesuai dengan lokasi data Demjabar saya. Nah, di sini ada dunia berputar, ini lagi berpikir terkait dengan koneksi dan terkait dengan apa namanya? Nah, dia akan masuk ke peta global dunia. Jadi kalau Anda zoom out, gitu ya, ini adalah peta dunia. Kalau di kita tuh peta Google Earth, gitu ya, ada Google Earth, ada peta Google Map dan sebagainya. Nah, kalau ini adalah peta yang disediakan oleh ArcGIS untuk melihat satelit. Peta citra satelit yang ada di lokasi kajian kita. Kalau kita zoom, terus kalau yang putih ini, kita lihat putih itu semakin putih, semakin tinggi. Gitu. Jadi kalau ini putih, berarti ini adalah gunung. Nah, kalau kita ingin melihat, mematikan si Demjabar, centangnya kita lepaskan, dia akan muncul suatu peta citra, gitu ya. Terus saya akan nyalakan lagi seperti ini. Nah, gimana kalau kita ingin saya matikan base map-nya biar tidak berat, gitu. Bagaimana caranya kalau saya ingin tahu mana yang saya ingin yang tinggi itu warna merah, kemudian yang rendah itu warna hijau misalkan atau warna biru. Nah, tadi saya sampaikan bahwa kita bisa membuat simbologi warna, gitu ya. Membuat perubahan warna dengan catatan ini adalah simbologi namanya. Double click Demjabarnya, kemudian ada simbologi. Nah, ini adalah layer-layer. Jadi ini kan namanya layer Demjabar. Di layer Demjabar itu ada sebetulnya layer property. Di mana layer property itu memberikan informasi terkait dengan general itu namanya apa. Nama filenya. Kemudian source itu adalah, nah ini adalah informasi terkait dengan data raster. Kalau kita lihat, kolom dan row ada sekitar 9.550x dan 7.437 baris. Ya, sorry, 9.550 kolom dan 7.437 baris. Artinya kotak-kotaknya ada 9.500 kolom dan 7.400 baris. Number of band, satu band itu adalah terkait dengan RGB. Kalau Anda mengerti raster itu ada istilah RGB 3. Gitu. RGB itu red, blue, and green. Gitu ya.
Nah, kalau ini bandnya cuma satu gitu. Kemudian ada ukuran sel. Ukuran selnya adalah 28,5 meter. Artinya, saya tutup dulu. Kalau saya zoom sampai se-zoom-zoomnya, gitu, seperti yang saya jelaskan kemarin, sampai saya zoom paling tinggi, nah ini kan berbentuk kotak kan? Coba yang gradasinya bagus. Nah, misalkan saya ada gradasi warna yang bagus. Nah, misalkan saya akan seperti ini. Saya akan terus zoom dia sampai dia. Nah, berarti satu kotak gitu ya. Kalau saya ini ada tombol informasi ya, identify namanya. Identify itu informasi. Informasi di sini bisa digunakan untuk melihat di sini apa sih? Misalkan saya klik. Nah, ini adalah informasi dia yang saya klik tadi koordinatnya ini gitu ya. Terus nilainya pixel value-nya atau value-nya itu 197. Nah, yang ini itu 197. Nah, yang ini. Nah, kotak ini nilainya sama nih, 197. Nah, ini itu adalah 28,5. Kalau saya ukur gitu ya, measure dari sini ke sini, itu kurang lebih 28,5. Nah, ini. Di atas ya, ada ya. 28, ini. Kita lihat ini 28,5 kali 28,5. Saya hapus dulu. Terus dari sini ke sini, ini juga 28,5. Kurang lebih ya. Nah, satu kotaknya adalah ukurannya 28,5. Nah, itu namanya ukuran sel. Nah, kalau misalkan kita punya ukuran sel lebih kecil, 10 meter, itu lebih bagus. Ya. Itu lebih bagus lagi. 10 meter kali 10 meter. Sampai dengan 5 meter kali 5 meter itu ada datanya. Tetapi, untuk delineasi di batas das itu sangat berat. Itu sangat berat sekali. Artinya komputer Anda butuh komputer yang canggih. Kalau di Asus itu ada ROG ya, Republic of Game. Nah, itu bisa digunakan untuk keperluan kantor sebetulnya atau keperluan kuliah Anda. Itu bagus sekali. Cuman mahal, mahalnya minta ampun. Oke, selanjutnya itu ukuran sel. Saya balik lagi ke simbologi, ke properti. Nah, itu adalah ukuran sel. Kemudian uncompressed size, sebetulnya kalau tidak dikompres, datanya itu adalah 130 mega. Kemudian ada formatnya imagine image, karena tadi IMG, ya imagine image. Kemudian ada juga yang disebut dengan GeoTIFF, ada JPEG, nah itu adalah format-format raster. Gitu. Dan seterusnya ya. Nah, di sini ada yang batas paling atas koordinatnya adalah di 9.345.000. Itu adalah nilai koordinat paling atas, artinya Y paling atas. Terus paling bawah, Y paling bawah adalah 9133. X paling kiri 6500, X paling kanan itu adalah 9300 sekian. Itu adalah posisi koordinat. Dan nilai koordinatnya adalah koordinat yang UTM, artinya proyeksi. Karena nilai koordinat di dunia itu ada yang disebut dengan nilai koordinat yang global, artinya koordinatnya geografis koordinat gitu ya. Di mana geografis koordinat itu nilainya adalah berapa derajat bujur timur dan berapa derajat lintang selatan. Nah, kalau kita bicara derajat bujur timur dan derajat lintang selatan, kita tidak bisa menggunakan itu tidak bisa menggunakan data yang mempunyai koordinat geografis untuk kita delineasi dasnya, karena panjang yang akan kita ukur gitu ya, luas yang akan kita ukur itu harus satuannya adalah meter. Artinya kalau kita bicara geografis koordinat sistem, bicara derajat, kan bumi itu elipsoidal ya, elipsoidal itu berarti satuannya adalah derajat. Nah, ketika satuannya derajat, kita susah untuk menghitung luas. Tidak presisi, kurang pas gitu. Nah, sehingga bentuk bumi elipsoidal itu kita rubah menjadi bentuk bumi yang flat ya. Bentuk bumi yang datar. Jadi diproyeksikan yang tadinya elipsoidal kita proyeksikan menjadi bentuk datar. Itu semua ada di file PDF
file PPT ya, itu file PPT di sini ada yang disebut dengan proyeksi. Nah, sistem proyeksi koordinat. Nah, di Indonesia itu ada dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zona UTM. 9 zona UTM dibagi lagi menjadi 2. Ada yang di atas khatulistiwa itu adalah lintang utara, north berarti, dan di bawah lintang, di bawah garis khatulistiwa, ini garis khatulistiwanya yang ini, itu adalah south. Contoh Jawa Barat itu berada di 48S. 48 bagian selatan. Zona 48 bagian selatan. Itu adalah sistem proyeksi koordinatnya. Yang tadinya elipsoidal seperti ini, kita rubah menjadi sesuatu yang datar. Jadi semuanya sudah bisa dihitung panjang dan luasnya. Nah, itu adalah sistem koordinat. Lebih jelasnya, silakan Anda baca di modul pelatihan ini yang sudah saya kasihkan di materi hari ini. Nah, ini yang paling penting. Nah, kemudian di sini ada juga data source. Di mana sih posisinya, foldernya? Nah, ini juga ada informasi seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan tadi saya janji dia saya janji akan merubah warna ya, merubah warna. Nah, kita akan rubah warna. Simbologi gitu ya. Kemudian nah, kalau tadi source tidak ada key metadata, tidak usah Anda pahami lebih dalam. Extend juga tidak usah Anda pahami lebih dalam. Display, nah ini display terkait dengan transparansi. Apakah Anda akan membuat transparansi, kurang kontras, brightness, dan sebagainya sama dengan ketika Anda mengolah suatu JPEG foto Anda gitu. Ya, ada kurang pencahayaan nih, kurang kontras nih. Ya, saya ingin transparansi dan sebagainya, ini bisa diatur ya di display. Kemudian ada simbologi. Nah, simbologi itulah warna. Nah, warna sini Anda bisa ada beberapa opsi gitu ya. Ini ada ini show itu artinya kita akan memperlihatkan gradasi warna misalkan berdasarkan classified. Saya akan membuat klasifikasi. Berapa kelas? Misalkan saya buat 10 kelas. Jadi dia akan automatically membuat 10 kelas. Nah, 10 kelas ini color ramp-nya warnanya saya akan buat dari biru ke merah. Jadi yang paling rendah itu biru, yang paling merah itu adalah yang paling tinggi itu adalah merah. Kemudian saya coba menggunakan use hillside effect, akan menggunakan efek kemiringan lereng ya. Jadi efek tebing-tebing gitu. Atau efek hillside itu adalah bukit-bukit gitu ya. Saya akan menggunakan hillside, terus Z-nya saya kalikan 3 misalnya biar kelihatan tebing-tebingnya seperti apa. Kalau Anda apply, Anda akan lihat data seperti ini. Anda akan tahu mana itu gunung gitu ya, mana itu lembah. Nah, seperti ini. Ini the powerful-nya dari GIS seperti ini. Kalau Anda overlay-kan dengan database map ya. Saya nyalakan database map-nya. Nah, terus dem jabarnya itu saya akan display-nya saya akan atur transparansinya menjadi 50% gitu ya. Apa yang terjadi? Nah, ini adalah jadi warnanya tetap ada gitu ya. Kurang saya akan tambah 70%. Nah, si citranya itu terlihat dan warnanya pun terlihat karena warnanya itu adalah transparansi 70%. Nah, jadi kan terlihat seperti ini. Inilah the powerful dari GIS. Nanti Anda harus bisa sampai menghasilkan peta-peta yang bagus ya. Itu untuk tugas akhir dan tugas-tugas saya. Itu semua sudah ada di modul, silakan Anda pelajari. Kalau ada kesulitan via WA, screenshot via WA apa ini ada solusinya bagaimana saya ada masalah. Nah, itu bisa saya bantu ya. Oke, selanjutnya baru kita akan mendelineasi batas das. Kayaknya nggak akan cukup waktunya ya. Gini ya, KM nanti tolong koordinasikan dengan kelas D ya. Ada satu pertemuan khusus gitu ya. Zoom, silakan atur waktunya kapan.
Ini tidak wajib ya, tidak wajib untuk tidak ada absennya juga sebetulnya. Saya ingin gabungkan dua kelas, kelas C dan kelas D untuk khusus ya, khusus terkait dengan apa namanya, memanfaatkan data GIS ini untuk mendelineasi batas das gitu. Khusus ya, khusus terkait dengan data das, saya minta waktu satu kali pertemuan saja gitu, yang digabungkan antara kelas C dan kelas D. Ya, KM, tolong diatur gitu ya. Nanti juga saya sounding ke kelas D gitu, terkait dengan kebutuhan. Nyap. Nah, saya akan demokan saja gitu ya. Nanti kita akan belajarnya lebih intens di Zoom yang satu lagi. Nah, selain tools itu yang powerful di GIS itu ada sebetulnya ActualBox, di mana ActualBox ini adalah semua perintah-perintah yang sifatnya namanya analisis spasial gitu ya. Bagaimana cara memotong, bagaimana cara membuat buffer, bagaimana cara mengklip gitu ya, dan bagaimana cara mendelineasi batas das, semua ada di sini. Terus bagaimana merubah dari yang tadinya koordinat geografis menjadi koordinat proyeksi. Nah, disebut dengan projection and transformation. Terus bagaimana cara kalau ada vektor gitu ya, ada poligon, saya akan potong dengan poligon lain, itu namanya extract, di sini ada clip. Banyak sekali ini perintah-perintahnya yang yang akan digunakan oleh kita gitu. Terus bagaimana mengkonversi dari poligon ini, ada dari data raster ini menjadi data vektor, data poligon gitu. Itu ada banyak. Kemudian banyak sekali semua yang ada terkait dengan analisis spasial ada di sini. Terus spasial analis, ada kemudian ada hidrologi gitu ya. Nah, hidrologi ini yang akan kita lakukan saat ini. Nah, by teori gitu ya, ya seperti yang saya tadi sampaikan bahwa di modul watershed delineasi. Nah, di sini gitu ya. Di cara-cara delineasi batas das. Nah, ini nih, yang ini. Makanya ini modulnya silakan Anda pelajari. Kita harus menyiapkan prosesnya adalah menyiapkan data dam sudah gitu ya. Ini sudah kita lakukan, ini sudah ada. Kemudian kita hitung flow direction, hitung sink, fill, follow akumulasi dan seterusnya. Sampai dengan dia keluar stream order gitu. Nah, ini akan kita lakukan sekarang. Ini demo saja dulu ya. Nanti silakan Anda pelajari selanjutnya. Karena ini keterbatasan waktu. Oke, dimulai dengan flow direction ya. Coba tadi saya di atas. Dam, kemudian flow direction. Kita coba flow direction. Nah, data damnya adalah ini. Data damnya adalah data dam Jabar ini. Kemudian perintahnya ada di spatial analyst tool, ya, di ActualBox ya, spatial analyst tool, kemudian ada di flow direction. Nah, flow direction itu adalah arah aliran. Kemudian saya ajarkan cara menvisualisasikan arah aliran menggunakan mata gitu ya, terhadap peta kontur. Gas di titik dikasih titik-titik tinggi dan sebagainya. Nah, kalau seperti ini titik tinggi banyak sekali. Jadi tidak mungkin kita plototin. Kita menggunakan tools ya, yang ada. Nah, flow direction gitu ya, itu adalah untuk menentukan arah aliran kemana dalam satu sel. Tadi yang kotak tadi yang ukuran 28,5, dia akan bergerak kemana kalau ada air. Utara, selatan, barat, daya, dan sebagainya. Nah, baru di sini, flow direction ditanya, ini adalah kotak dialog, dia nanya, datanya mana? Input surface rasternya mana? Data raster dam-nya mana? Misalnya. Kita kan punya dam, ya, Pak. Kalau sudah tampil di sini, Anda bisa menggunakan ini, kotak amplop kuning ini, terus kemudian Anda rujuk ke folder, gitu. Tapi itu adalah sesuatu yang mubazir kalau menurut saya, karena datanya sudah ada di sini. Nah, ini adalah salah satu powerful-nya ArcMap, gitu. Tinggal dam Jabar ini Anda klik,
Anda tahan, kemudian Anda bawa masukkan ke sini. Berarti dem jabarnya saya masukkan ke sini. Berarti input surface clusternya akan merujuk pada layer yang ada tampil, yang ada yang sudah tampil dalam table of content gitu. Kok lama ya? Oke. Nah, baru di sini ini sudah masuk, baru di sini output flow direction rasternya di mana? Jadi hasil proses flow directionnya mau disimpan di mana? Saya akan simpan di, nah ini baru kita buka ya, simpan di bahan ajar. Bahan ajar Nia Unjani 2021 biologi pertemuan ke 3. Nah, saya kasih nama dem sama ya, dem jabar tapi underscore gitu ya. Ini kan flow direction, saya kasih nama flow dira. Biar Anda tahu, oh file ini itu adalah hasil dari flow direction gitu. Nah, kalau raster itu Anda harus menentukan extension-nya mana. Itu bisa IMG ya, atau bisa TIFF, TIFF, atau bisa JPEG, atau bisa yang lain. Tapi saya sarankan menggunakan image saja. Ya. Saya menggunakan image. Nah, image. Nah, kemudian di-okekan saja. Nah, pas saya okekan, dia akan memkomputasi flow direction seperti ini. Coba yang punya datanya dicobain, tidak apa-apa. Kan menghitung flow direction. Nah, lama atau tidaknya flow direction tergantung dari komputer masing-masing. Ya, tergantung dari komputernya masing-masing. Kita tunggu. Yang saya pun lemot. Ada yang mencoba nggak? Nggak, ini Pak, ketinggalan. Jadi mungkin nanti nyobanya pas Bapak udah share videonya, Pak. Oke. Okay. Ketinggalan pas Bapak yang ubah apa, yang warna itu tuh, Pak. Oke. Okay. Nah, nanti akan berubah menjadi flow direction seperti ini. Nah, ini adalah flow direction. Jadi, flow direction itu adalah arah-arah aliran sebetulnya. Nah, ini juga salah kok. Harusnya tidak begini. Coba saya lihat dulu ya datanya. Kalau oh, saya mungkin enggak. Nah, ini adalah flow direction. Ini warna-warna ya. Ini juga ada kesalahan sebetulnya. Nah, harusnya sebelum ke flow direction itu sebetulnya ada, kalau saya sih fill dulu ya. Lupa tadi. Fill dulu gitu. Oke lah. Untuk delineasi batas das, kita akan ajarkan nanti step by step-nya gitu ya. Secara lebih apa namanya? Biar sama-sama gitu, saya running, Anda juga running gitu. Tolong diatur pertemuannya ya. Apakah minggu depan kita khusus membahas ini di kelas C atau mau ke bahasan yang selanjutnya ya? Ya. Coba saya minta masukan ke kalian gitu. Apakah minggu depan kita akan bahas yang tambahan pertemuan ketiga ini, gitu ya? Atau langsung pada analisis hujan? Atau saya minta waktu satu hari, gitu ya, untuk membahas ini yang delineasi batas dan digabung dengan kelas D. Opsinya bagaimana? So, saya lemparkan ke forum. Apakah saya harus nambah waktu lagi atau bagaimana ya? Enaknya bagaimana? Ini jadi bingung. Ya kalau misalnya buat memperdalam aplikasi ArcGIS itu mending ditambah sih, Pak. Tapi kalau misalnya waktunya nggak ada kan harus menyesuaikan sama yang lain juga, kayak cutting takutnya nggak bisa kalau
atau angkatan 19-nya bisa. Nah, takut gak bisa kayak gitu. Lanjut aja. Tapi kalau misalnya butuh memperdalam, mending tambah waktu sih, Pak. Oke. Okay. Kalau tambah waktu, kalau misalnya... Boleh. Tambah waktu saja ya. Jadi kita akan nambah waktu. Silakan diatur saja nanti harinya yang kosong atau begini aja deh. Saya juga nanti berat kalau misalkan harus digabung ya antara kelas C dan kelas D gitu. Jadi kalau ada kesulitan susah juga ngaturnya. Jadi saya rasa ini sudah jam 8.51. Saya rasa minggu depan kita masih membahas pertemuan ketiga ya. Jadi kita masih membahas das berbasis GIS, tapi sudah relatif Anda sudah mengetahui dulu nih GIS itu apa, karena bahannya yang baru saya kirim juga gitu. Jadi Anda tolong baca dulu apa-apa yang ada di GIS, kemudian kalau ada kesulitan tanya di grup gitu ya, di WA grup ini buat apa gitu ya, ada atau kesulitan apa gitu, atau mau bertanya silakan. Tapi nanti minggu depan kita akan mendelineasi batas das dari mulai download data gitu ya. Saya akan ajarkan dari mulai download data, kemudian download kalau tadi kan kita bicara polygon design ya, kelamaan tadi sebetulnya polygon design-nya. Jadi nanti buat minggu depan kita mulai dari download data vektor, download data raster, kemudian analisis berbasis GIS. Jadi pertemuan keempat itu masih delineasi batas das ya menggunakan GIS. Ya saya putuskan gitu aja, jadi tidak usah nambah waktu. Nanti yang kesananya, ke sampai ke UTS-nya saya atur nanti. Ya, KM, tolong dicatat itu. Jadi kita minggu depan tetap masih delineasi batas das berbasis GIS ya. Yap. Oke, saya rasa ini sudah 8.52. Saya nggak mau mengganggu kuliah Anda yang lainnya gitu. Saya juga nggak mau mengganggu sistem dosen yang lain gitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan Anda sampaikan di WA group. Saya cukupkan hari ini perkuliahan di hidrologi 12 Oktober 2020 jam 7 sampai dengan jam 9 saya tutup dengan ucapan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.